I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines. Selamat pagi Bung Nona dan Nyonya, apa kabar Anda di suasana pagi hari ini di Jumat? Jumat berarti berapa ya? 13 atau 12 hari ini, pokoknya antara itulah. Jadi saya berada di stadion Taman Prestasi, atau yang oleh masyarakat Kota Bontang lebih dikenal dengan nama Stadion Langlang. Jadi sayang sekali pagi ini agak-agak gerimis kecil ya, sehingga stadion ini agak sedikit sepi. Dan saya juga masih menunggu beberapa orang kawan yang tadinya pengen olahraga sama-sama di Stadion Langlang atau di Stadion Besai Berintah ini ya. It's been so cold since you have been gone. Like I was told. Stadion Besai Berintah ini emang nyaman ya buat jogging, karena memang dipersiapkan untuk masyarakat yang ingin berolahraga, terutama jogging atau jalan kaki. Di stadion ini disediakan dua jogging track ya, yang ada di dalam arena stadion dan yang ini berada di luar stadion. Jadi ketika ada kegiatan yang memakai stadion, masyarakat masih bisa memakai stadion ini untuk kegiatan jogging, olahraga dan lain-lain. Selain fasilitas jogging track yang ada dua tadi di luar dan di dalam stadion ini, juga sudah dilengkapi dengan sarana penerangan ya. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan di malam hari. With you I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. I wanna stay with you. With you. Stadion Besai Berintah atau Stadion Langlang di Kota Bontang ini juga dilengkapi dengan sarana fitness outdoor ya. Walaupun dengan seadanya lah, tapi cukup untuk yang mau melakukan peregangan otot bisa menggunakan fasilitas fitness outdoor yang ada di Stadion Langlang atau Stadion Besai Berintah ini. Dan ini disiapkan oleh pemerintah Kota Bontang dan bisa digunakan secara gratis tentunya. Bung Nona dan Nyonya, sebenarnya nih cuacanya udah cerah ya, tapi masih ada rintik-rintik gerimis mungkin ya. Aduh, cuacanya nyaman sih, agak-agak sudah cerah, tapi masih ada rintik-rintik hujan itu. Jadi kayak berpikir aja ada saljunya gitu kan. Oke, Bu Nona dan Jaja, terima kasih untuk selalu menyaksikan Om Bram Outplay.
Semoga kondisi Anda juga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu bahagia bersama dengan orang-orang tercinta Anda. Saya masih pengen berolahraga di sini, dan untuk itu tetap di channel Om Bram Outplay. Stadion Langlang atau Stadion Besar Perintah ini selain dilengkapi dengan fasilitas jogging track, juga ada tribun ya, tribun utamanya. Ini dia. Dan sayang sekali nih karena masih dalam kondisi COVID, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan arena luas semacam stadion ini masih belum ada yang menyelenggarakan ya. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are. Sahabat Bung Nona dan Nyonya, saya masih di Stadion Langlang atau Stadion Besai Berintah di pagi hari ini untuk berolahraga, dan suasananya memang nyaman ya, cukup luas, jadi bisa dengan nyaman untuk melakukan aktivitas olahraga. Dan ini saya berdiri dari panggung utama ya, tempat pelaksanaan musabakah Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Timur yang ke-42 tahun 2021 kemarin. Itu sementara Stadion Besai Berintahnya ada di sebelah sana. Oke. Tetap di channel Om Bram Outplay, dan saya masih pengen melanjutkan olahraga saya dan menyampaikan kepada Bung Nana dan Nyonya bagaimana sih sebenarnya Stadion Besai Berintah atau Stadion Langlang yang ada di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Untuk itu tetap di channel Om Bram Outplay. Kalau ini yang saya sebutkan tadi sebagai fasilitas atau sarana untuk bermain skateboard. Cuma sama ya, karena kondisi COVID jadinya jarang digunakan oleh remaja-remaja komunitas skateboard Kota Bontang ini untuk berlatih
di arena stadion Besai Berintah atau stadion Langlang ini. Nah, kalau di depan ini adalah jalan Kastubun ya. Satu-satunya jalan saat ini, kalau misalnya di jalan utama di tengah kota itu banjir, ini adalah yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai jalan alternatif untuk menghubungkan kota Bontang ini dari Kecamatan Utara ke Kecamatan Bontang Selatan. Cukup komplit ya yang disediakan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di stadion. Ada juga lapangan voli ya. Nah, tadi di sana itu ada arena bermain anak-anak. Kemudian di sebelah ini ada apa namanya, tempat pelaku usaha UMKM untuk mendagangkan berbagai kuliner. Ini sudah cerah cuacanya ya dibandingkan pagi tadi, dan terlihat juga aktivitas masyarakat untuk berolahraga di tempat ini sudah semakin ramai. Nah, mungkin sekian dulu ya video Om Bram Outplay untuk pagi hari ini. Saya berada di Stadion Langlang atau Stadion Besai Berintah untuk menikmati seperti biasa olahraga pagi, menikmati udara pagi, menghirup oksigen yang banyak, dan tentu saja mencari ketenangan ya dan tubuh yang sehat. Sekali lagi salam untuk keluarga Anda. Terima kasih telah menyaksikan Om Bram Outplay. Sampai jumpa pada video Om Bram yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.